Enak. Terus satu lagi ini Bunda sama mencicipi ini rempeyek kelor. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga ya. Nah, baru satu kali nih bikin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga diberi kesehatan, keselamatan, juga rezeki lancar ya. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi Bunda Irlina Channel. Gimana pemirsa? Kabarnya tentunya baik-baik aja ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bunda kali ini mau masak botok ini ya, kelor sama teri juga sambel. Ini Bunda sudah rebus air ya, sudah mendidih. Ini kelor saya kasih rebus dulu ya. Dan nanti Bunda mau payak juga ya. Pokoknya tonton terus sampai habis ya, jangan skip. Ini tadi sudah mendidih ya. Ini sasarin dulu airnya. Ini nanti untuk diminum ya. Ini sengaja Bunda nggak kasih apa-apa. Ini baik sekali untuk kesehatan ya. Kolesterol maksudnya, terus asam urat mendidih ya. Ini tadi bumbu beningnya, pasti orang sudah tahu semua ya. Bawang putih saya kasih kunci ya. Kalau nggak kasih kunci juga nggak apa-apa. Kompornya hitam kemarin itu bikin kue kering tuh pemirsa, nggak bisa dihilangkan, lengket. Ini terus kasih jagung juga, ini sampai masak jagungnya ya. Ini jagungnya sudah masak ya pemirsa. Ini kasih tambah kelornya tadi. Saya sudah kasih tambah garam sama gula ya, tapi saya nggak kasih ajinomoto. Sudah masak, pindah-pindahkan aja di mangkok ya. Dan ini yang tadi ini ya, mau bikin botok kelor tadi saya sudah rebus, dan ini airnya bisa diminum ya. Ini kelapa muda sudah campur, terus teri ini tadi Bunda sudah kasih air panas ya. Terus juga ini bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih, kencur, lombok besar, lombok kecil. Ini terasi sedikit, tomat satu sama telur dicampur ya. Terasi sama asam ini ya, ini asam ya. Ini Bunda mau blender, tapi tempat nanti mau dipotong aja ya. Ini telur Bunda campurkan di sini ya. Ini blender dulu, nggak lupa lagi nih garam, ajinomoto sama ini ya, ketumbar yang sudah dihaluskan sama gula merah. Ini gula merah ya, jeruk, daun jeruk. Ini bumbu blender dulu ya. Ini
airnya dicampur tadi sudah halus, jadi nggak perlu di blender ya. Dan ini tomat udah potong-potong aja kecil-kecil ya. Siapkan daun juga sama ini ya, lidi ya. Ini pasti mantul nanti ya. Ini diaduk sampai merata. Enak apa enggak ya? Bunda mau baru kali ini masak, tapi memang bermanfaat juga ya. Selain untuk itu sayur, juga bisa untuk buang-buang racun di dalam tubuh, terus bisa menghilangkan insya Allah asam urat gitu ya, terus kolesterol. Ini Bunda kasih tambah rasko ya. Cukupnya aja. Ini sudah merata ya. Bunda bungkus. Ini selera ya, kalau mau bungkus isi banyak sedikit terselera. Mau besar mau kecil. Semuanya sudah bisa bungkus ya. Ini terlalu panjang, dipotong. Ini daunnya besar-besar tadi ya. Ini tadi sudah dibersihkan juga. Bisa dicoba ya pemirsa. Ini sama teri juga campur, sama teri juga bisa, sama daging juga bisa lah ya. Kalau isi itu terserah, tahu tempe juga bisa. Ini Bunda sudah siapkan ini ya. Kos ini besar-besar sekali. Oh mantap, bisa dicoba. Ini sama daging juga bisa. Daun ubi kemarin Bunda sudah aku pernah ini ya, dicampur tahu sendiri. Ini Bunda siapkan wadah ya. Ini tadi bumbunya ketumbar ya, bawang putih sama garam kunyit ya. Ini saya campur di sini. Ini mau bikin payek. Terus ini tepung tapioka ya. Secukupnya. Mau bikin payek kelor ya. Ini tepung beras. Terus ini kelornya tadi ya, ini saya aduk dulu sama air. Jadi bisa ini ya, kelor satu saya bikin botok, bikin sayur, juga bikin obat ya. Ini saya kasih tambah udang rebon ya, udang yang halus itu loh ya, biar tambah enak.
rasa ya. Ini sebenarnya kasih daun jeruk ya, tapi ini sudah tidak kasih. Botoknya telur ya, ini masih panas. Cukup ya, tangan sudah cuci bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Terus satu lagi, ini Bunda sama mencicipin ini rempeyek telur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga ya. Nah, baru satu kali nih bikin ya. Ini juga ini sudah. Terima kasih yang selalu menonton video Bunda, yang like, komen, juga subscribe-nya ya. Terima kasih yang baru bergabung, silakan bergabung. Jangan lupa share ya ke teman-teman atau saudara ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa video Bunda selanjutnya. Wow.